masuk. Kosong untuk keunggulan Beringin Pratama. Sudah dimulai. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan dari berbahaya tendangan jarak jauh dari pemain Beringin Pratama, ditepis oleh penjaga gawang dari Taji Malela. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Beringin Pratama. Kebosan serangan balik ke Taji Malela dari sisi kiri, masih utak-utik dia. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain belakang dari Beringin Pratama. Serangan bebas untuk Taji Malela. Menantikan akankah peluang atau gol tercipta untuk Taji Malela untuk menyamakan skor menjadi satu sama. Lihat yang akan terjadi. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Beringin Pratama. Tendangan dari pemain Taji Malela. Serangan balik dilakukan oleh Beringin Pratama, tapi dihalau masih pemain Beringin Pratama dengan cepat dari sisi kiri. Lakukan kembali ke tengah. Sisi kanan pas tadi, lemparan ke dalam untuk Taji Malela. Lemparan ke dalam, turunan terjadi. Keras nampaknya pelanggaran main Beringin Pratama. Kartu kuning. Sudah dilakukan jauh ke depan. Crossing jauh, pas. Offside namanya. Penguasaan sepenuhnya oleh penjaga gawang dari Beringin Pratama. Serangan balik dari Beringin Pratama didapat dihalau. Lempar ke dalam untuk Beringin Pratama. Jauh ke depan. Dihalau saja ke sisi kanan oleh pemain dari Taji Malela. Pelanggaran untuk Taji Malela. Tendangan bebas untuk Taji Malela. Jauh ke depan. Berbahaya tadi, tapi dengan sigap penjaga gawang dari Beringin Pratama. Dihalau saja oleh main belakang dari Beringin Pratama. Keluar lapangan kembali.
duel udara dilakukan pemain depan dari Tajim Malela, tapi dapat dialau oleh pemain belakang dari Beringin Pratama. Lemparan ke dalam oleh Tajim Malela. Oh, salah umpan, manggung ternyata. Serangan balik. Lepas. Berbahaya. Masih dikuasai oleh pemain Beringin Pratama. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Long pass ke sebelah kanan. Oh. Gagal. Terobosan ke sisi kanan. Pan running with the ball. Maka melakukan crossing. Berbahaya. Serangan balik maksudnya, tapi dapat digagalkan oleh pemain Tanjung Malela. Gagal. Kartu kuning nampaknya. Kenapa gagal? Pemain timnas dan ini pengurus Askotkom. Saya tetap tunggu Askotkom klik. Tendangan bebas untuk Beringin Pratama. Akankah menambah keunggulan atau menambah gol? Kita nantikan. Sudah menanti di depan gawang. Langsung jauh ke depan. Lepas tadi dari jangkauan dari pemain Beringin Pratama. Menghasilkan tendangan gawang untuk Tajim Malela. Pergantian pemain dari Tajim Malela. Nomor punggung 67 diganti nomor punggung 25. Mulai dari belakang membangun serangan dari pemain Tajim Malela. Dari sisi kiri langsung jauh ke depan. Bukan sprint tapi terlalu deras bola. Dan gawang untuk Beringin Pratama. Sisi kanan, tapi lebih dekat dengan penjaga gawang dari Beringin Pratama. Pas ke depan. Terobos maksudnya. Terlalu deras. Parang ke dalam untuk Tajim Malela. Lemparan ke dalam untuk Beringin Pratama. Pelan saja. Masih melakukan dribbling. Umpan pelan saja, kapten sebelasan. Keluar lapangan terlalu lama. Jauh ke depan. Nice ball. Dan bebas untuk Tajim Malela. Langsung jauh ke depan. Berbahaya. Dihalau saja oleh penjaga gawang dari Beringin Pratama. Tendangan spekulasi maksudnya, tapi masih melenceng. Langsung saja jauh. Berbahaya. Tepat di pelukan dari penjaga gawang Tajim Malela.
langsung umpan jauh ke depan, maksudnya dihalau saja. Serangan dibangun oleh para pemain Tajimalela. Pemain Tajimalela, tapi dihalau oleh barisan pertahanan dari Beringin Pratama. Oh, terlalu lama menguasai bola, serangan balik dari Tajimalela. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Tajimalela. Balik, lepas sprint satu lawan dua, berbahaya. Oh, masuk tak ketiga. Oh, berbahaya, tapi dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Tajimalela. Serangan dibangun oleh Tajimalela, serangan balik ke tengah, maksudnya gagal direbut oleh pemain dari Beringin Pratama. Beringin Pratama jauh ke depan, dihalau saja Tajimalela, masih mutak-mutik mencari rekannya. Long pass, tapi sayang keluar lapangan. Oh, berbahaya. Oh, pelan saja sayang, tepat di penjaga gawang dari Tajimalela. Serangan balik dari Tajimalela, langsung long pass ke depan, berbahaya, bukan sebuah pelanggaran, crossing maksudnya, tapi tidak ada kawan yang menyambut. Tajimalela masih dari gelandang tengah nomor punggung 28 ke sisi kiri, terobos maksudnya, tapi lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Pergantian pemain dari Beringin Pratama, Tajimalela juga melakukan pergantian pemain nomor punggung 25 digantikan nomor punggung 8. Oh, gagal tadi kontrol dari pemain nampaknya yang baru masuk, pemain Tajimalela. Berbahaya, lepas. Oh, sayang dihalau saja pemain belakang dari Tajimalela. Mulai bangun serangan dari sisi kiri, otak-otik saja, masih mencari rekannya. Oh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Serangan dibangun oleh pemain Beringin Pratama, kapten sebelasan, ke kiri, berbahaya, berbahaya. Oh, hampir saja dihalau saja oleh pemain dari Tajimalela. Entah mau shooting atau crossing tadi maksudnya, tapi nampaknya masih melebar beberapa meter dari gawang, gagal menambah keunggulan. Dan gawang untuk Tajimalela di lima belakang, langsung ke depan tadi maksudnya. Langsung ke depan maksudnya, dihalau saja. Crossing maksudnya, tapi dihalau oleh
Oh, tendangan bebas nampaknya. Oh, bukan tendangan gawang. Maksudnya untuk Beringin Pratama. Langsung dengan spekulasi maksudnya, tapi pelan. Pati pelukan dari gawang Beringin Pratama. Nampaknya waktu telah menunjukkan menit terakhir. Long pass ke depan berbahaya. Oh, dengan sigap penjaga gawang dari Taji Malela menjemput bola. Taji Malela mau serangan. Kandas kembali, tapi dapati. Oh, kembali pemain Taji Malela menguasai bola. Kembali ke belakang. Long pass ke depan maksudnya. Dihalau saja. Berbahaya, lepas. Lepas ke dalam untuk Taji Malela. Jatuh nampaknya. Masih dalam penanganan medis pemain nomor punggung 14 dari Beringin Pratama. Melambung tinggi tendangan ke kapten sebelasan. Masih mulai membawa serangan para pemain dari Taji Malela dari sisi kiri ke belakang. Dihalau saja oleh pemain Beringin Pratama. Lempar ke dalam untuk Taji Malela, jauh ke depan. Kembali dibuang oleh pemain barisan belakang Beringin Pratama. Oh, masih lambung. Beringin Pratama memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.